Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Oke, salih-salihah. Hari ini kita akan belajar PAI materinya Asmaul Husna. Asmaul Husna ada 99 macamnya. Apa itu Asmaul Husna? Iya, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Oke, kali ini Ustazah akan menjelaskan kepada kalian satu dari Asma'ul Husna, yaitu Ar-Razzaq, yang artinya Maha Memberi Rezeki. Asma'ul Husna. Oke, salih-salihah, hari ini kita akan mengulangi pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu salah satu dari Asma'ul Husna, Ar-Razzaq. Nah, Ar-Razzaq artinya Allah Maha Memberi Rezeki. Tahukah kalian siapakah yang memberi makan ikan di lautan yang begitu luas, hewan-hewan yang ada di hutan belantara yang sangat lebat? Bayangkan saja jika manusia harus memberi makan ikan-ikan yang ada di lautan dan hewan-hewan yang tersebar di hutan belantara. Pastilah manusia akan menghabiskan waktu dan tenaga yang cukup besar. Lalu, siapa yang dapat memberikan mereka makan? Ya, benar sekali. Allah lah yang sudah menjamin rezeki mereka di dunia ini. Ikan-ikan di lautan yang sangat luas, mereka tidak akan mati kelaparan, meskipun manusia tidak memberinya makan. Begitu juga dengan hewan yang ada di hutan. Allah sudah menetapkan rezeki mereka sehingga mereka tidak kekurangan makanan. Salah satu nama yang baik bagi Allah adalah Ar-Razzaq, yang berarti Allah Maha Memberi Rezeki. Dalam Al-Quran Surat Al-Zariyat ayat 58, Allah berfirman, Inna Allaha huwar razzaqudul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan sangat kokoh. Allah adalah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dan menjamin setiap jiwa akan kebutuhan makanannya, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia. Bukan hanya makanan saja, tapi Allah juga menyediakan udara secara gratis agar hewan, tumbuhan, dan manusia bisa bernafas. Sikap yang seharusnya kita lakukan dalam meyakini bahwa Allah yang Maha Mencipta antara lain. Yang pertama, beriman hanya kepada Allah yang Maha Menciptakan. Kita yang menciptakan adalah Allah, pencipta kita adalah Allah, maka kita harus menyembah hanya kepada Allah, taat kepada Allah, dan menuruti semua yang Allah perintahkan. Yang kedua, bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita mendapatkan rezeki, entah itu sedikit atau banyak, maka kita harus bersyukur, tidak boleh mengeluh. Yang ketiga, memanfaatkan segala sesuatu yang diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya. Seperti hanya bumi ini. Bumi diciptakan oleh Allah untuk tempat tinggal manusia. Maka kita sebagai manusia tidak boleh mengotori bumi ini, seperti membuang sampah sembarangan. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari Ustazah. Ustazah akhiri sampai di sini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.